Iya. Mau apa? Nasnya wakil presiden. Oh, bukan Jokowi. Oh, itu mau presiden. Oh, presiden ya. Kalau presiden enggak ya lain ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Nah, nama siapa nih? Siapa nama? Api. Api. Iya. Iya, iya, iya. Play channel oke. Channel oke. Oke. Warga kemari. Warga Minang datanglah kemari. Di sini tidak ada masalah. Sudah dibuka. Jadi terus jangan takut Sungai Jambu. Sumatera Barat datanglah ke Masjid Agung Sunda Kelapa dan sholat. Tidak ada masalah. Iya, sekarang sudah mulai buka. Ini bukan di Papua. Iya. Oh, tidak apa-apa. Ini bercanda. Bosan di mana? Bahasa Padang tidak bisa ini. Cie, duo, tigo, sambalado. Si Cie. Cie. Duo. Duo. Tigo. Sambalado. Sambalado. Wow. Sungai Jambu mantap ya. Sungai Jambu mantap. Paus. Warga Sungai Jambu datanglah ke Sunda Kelapa. Masjid Agung Sunda Kelapa. Untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah sudah oke. Sudah dibuka. Sehat selalu ya Pak Usen, tapi tetap jaga kesehatan. Sini. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Ya. Tapi harus dengan cinta. Ya. Cinta. Koronanya langsung hancur gara-gara ya. Cinta. Iya. Iya. Warga ya. Tujuan untuk ke depan kan maju. Iya. Kita tidak usah pikir hal-hal kecil itu menjadikan sebagai patokan, tapi ya. Lepas dari itu kita ke depan kan lebih ya. Maju. Pokoknya semua kita bersaudara. Iya. Dua kali saya ditawar untuk umroh dua kali tapi saya bilang jangan. Kenapa? Belum waktunya. Ah. Iya. Jangan itu kapan lagi kesempatan. Di bawah enggak usah. Iya. Tiga kali. Ya, satu dari jamaah di sini. Kedua sama secara pribadi. Saya juga kenal di Arab Saudi, jadi apa? Kalau saya keduanya naik umroh tapi mereka di sana saya ragu. Keraguan kemungkinan, jadi daripada seperti itu tidak usah begitu. Saya ingin tinggal di sini nanti pada waktunya baru saya membawa kita sekarang sakit. Itu masalah pribadi. Pak Batan? Husen. Senang kita di sini. Saudara yang ada. Kalau saya mungkin terusan di YouTube mungkin pernah lihat Pak Moro. Pak Moro. Coba like. Penyakit Pak Moro. Luar biasa juga dia. Penyakit ada penyakit. Bukan. YouTube-nya namanya penyakit. Penyakit. Nah, nanti keluar Pak Moro. Moro Kagoya. Oh, Pak gitu. Kaba. Itu tapi itu tidak ada mas. Seluruh negara sendiri yeah. Kita belajar itu nanti apa itu ada teori-teori ada teori A sampai C itu kita belajar sudah itu baru kita masuk kepada solusi setelah kita belajar ini kan teori yang sedang berjalan ini sesudah itu apa gitu Maaf saya potong, kuliahnya di mana? Di Papua. Papua yeah. Tamat yeah. Jurusan internasional sih. Ini saya belajar ikhlas. Oh. Belajar ikhlas dan waktu itu saya di Papua itu di kampus itu saya harus fokus itu ini bagaimana apa fokus kepada dosen-dosen Muslim. Jadi kalau ketika mereka sakit saya harus berusaha ke rumah sakit. Oh. Dan pada saat itu ada teman yang dia kena sakit stroke. Ya. Jadi saya yang ini jaga 1 bulan 2 minggu. Saya jaga ikhlas, saya belajar ikhlas itu. Oh gitu. Jadi di situ baru saya tahu Islam. Oh. Orang ini kan dia sakit stroke, dia buang air besar, air kecil itu sayang ini. Atau tapi dia sholat 5 waktu dijaga. Saya di situ baru saya tahu berarti ada yang salah di sini. Ada yang salah. Sekali saya pulang ke rumah, lalu saya belajar. Saya kan udah tahu hubungan internasional itu kan belajar teori-teori itu. Semua teori belajar tapi kesimpulan teori arah tujuan pembangunan seluruh dunia ini tidak jelas. Iya, kita berhubungan. Tidak jelas. Ya, pertentangan. Ujungnya itu gagal begitu. Tapi kalau sendiri kalau pembangunan solusi itu seperti apa? Saya melihat itu ada di konsep Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, itu. Hanya itulah obat yang bisa menyembuhkan konsep teori-teori yang sedang dipakai. Di mananya bisa membaca di situ? Di mana bisa nariknya itu? Menariknya, pernah baca yang mananya? Konsep yang mana?
dari Nabi Muhammad. Itu menyeluruh, seluruh. Sikap-sikap yang kiblat, kiblat sekaligus semua strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sekaligus pesan kepada umat itu, itulah itu fondasi. Itu secara umum fondasi. Oh, pernah baca bukunya atau melihat dari apa sejarahnya dari gitu. Semuanya itu. Rangkumannya. Iya, semua. Ini kalau seluruh dunia ini kan ada 14 agama ini, termasuk Islam. Yep. 14 agama itu salah satu itu agama. Agama hanya satu. Yang lain ini gabungan dari budaya. Yep. Mereka tidak terlepas dari budaya. Semuanya 13 agama ini, agama itu mereka kiblat itu tidak jelas. Ditulis yang lain, tapi di praktiknya lain. Hanya gitu. Islam yang benar. Agama yang benar adalah Islam. Ini satu. Yang lain ini gabungan dari budaya-budaya. Gitu. Itu bedanya di situ. Jadi agama yang hanya satu, agama Islam. Jadi sejarahnya Pak Usen masuk Islam ini karena melihat dan membaca Nabi Muhammad. Di situ tadinya dari agama Nasrani, tapi tidak ada unsur paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada.